Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Elite Room yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag #ElitroomJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri di tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Hai, aku Lin. Sampai bertemu sebentar lagi. Kenapa kita jadi bentuknya kayak gini sebenarnya? Seperti yang kita semua tahu, teater kan habis kebakaran ya kemarin. Jadi ya gini deh, bisa dilihat aja bentuknya banget ya. Bener. Ikutan kriwil-kriwil gini karena saking panasnya gitu ya, kan. Bener. Emang keadaan tuh sedang tidak baik-baik saja sampai tidak. Pohon sakuranya numbuh nih dari rambut gue ya. Bener blooming ya. Nih, blooming. Ya Allah, tapi ya, sayang banget nih kita udah sampai di hari terakhir ya. Bener di masa banget. Ini. Jadi buat kalian yang gak tahu, kita tuh adalah manusia dari masa depan. Benar. Yang datang ke masa kini. Benar. Senyum-senyum aja. Ketawa yang itu datang deh. Ke masa kini buat mencari kebenaran dan menguak semua informasi. Informasi yang dicari orang-orang gitu kan. Tapi udah hari terakhir nih. Semoga bisa menjadi hari yang baik ya. Dan menyenangkan hati banyak orang. Dengarkan lagu dari kami. Enggak dong, enggak ya. Enggak. Beda, beda, beda. Gendong aku nih kayak sulit ya. Iya gitu ya pokoknya. Kita mau langsung mulai aja misi sekarang hari boleh ini. Boleh banget kita akan panggil teman-teman kita terlebih dahulu ya. Okay. Boleh siapa yang akan kita panggilkan Cipio? Yang pertama kita akan memanggilkan Kathy, Jen, Chelsea, dan Cynthia. Let's go! Butuh ya, langsung perkenalan aja kali ya. Oke. Kalau semuanya panggil aku Bulldog, Bule Medo. Hei, kamu siapa? Halo Bulldog. Halo Bulldog. Kalau aku Ciping, Cina Cina Ping. Manusia normal aja, cuman aku jago memasak. Aku mau memasak di sini. Wah, aku suka semangat kamu muda. Mantap. Ajarin aku menjadi chef master suhu. Oke. Jangan trauma ya. Apa ya? Siapa nama kamu? Oke. Nama kamu? Nama aku Jen. Lupa tuh. Sama nama sendiri Jen. Enggak lah, kan udah pada kenal. Aku manusia normal, Kathy. Asik. Kok kamu kayak Kathy berbeda hari ini ya? Biasanya kayak agak kurang belum ajar aja gitu. Ayo, belum okay. Aja. Ya. Nanti keluarin ya semuanya. Ya. Oke, silakan duduk. Gak apa-apa, Cie. Nanti di tengah-tengah dia bakal bilang, apa kau? Oh. tunggu aja nanti. Oke, kita ya. Tunggu ya. Stay kita tune. Tunggu ya. Oke, boleh duduk. Silahkan. Ya. Satu bangku berdua, yes.
Oke. Kita panggil yang kedua ya, Lin. Kita panggil yang kedua. Ada Kak Ola, Lia, dan Amanda. Gantiin ya? Belum mulai. Belum mulai ya? Udah panas soalnya setan pada dikurung, udah buka puasa. Yel-yel ada gak nih? Okay. Ada dong. Ada dong. Boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, jabacin. Apa itu jabacin? Kami dari Jawa, Batak, Cina. Satu M followers di TikTok. Kita gak diajak, kita gak diajak. Kamu gak diajak. Kak, bantu 1M, Kak. Tolong ya. Aduh. Oke, kita lanjut dulu ya. Halo semuanya, aku Lia. Yeay. Halo semuanya, aku Ola. Halo semuanya, aku Amanda. Asik. Amanda. Mantap ya. Silakan ya, keluar. Duduk. Oke. Okay. Next kali ya. Boleh aku dong. Mau manggil Jessie, Katrina, Kak Indah. Let's go. Oke. Gagal rebonding ya? Dibakar fans Freya ya? Kalau soal itu aku gak mau banyak komentar sih ya. Tolong ya. Kemarin mantak gue juga di hate comment tuh. Apa juga? Bagus. Takut. Ya siap-siap aja ya hari ini juga mungkin. Semoga bisa ada yang panas-panas juga ya hari ini. Pasti. Aduh, takut banget. Oke, okay. Kita akan mulai ke tantangan yang pertama. Oke, okay. Kita ini dulu ya, mau nanya dulu mungkin kabarnya hari ini kayak gimana, asik. Atau, iya. Yeah. Aduh, ini, oh iya. Hah? Apa sih? Kan oke, okay. Kita bakal bagiin ya. Ya, Cepio ini efektif aja dong, ini oper aja, ngapain dibagi satu-satu. Usaha dong, Lin, kan udah episode terakhir. Maaf. Oke, ya, oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sudah makan? Sudah. Siap membakar teater ini? Aduh, belum. Kok gak ada jawaban ya? Belum. Gak siap sebenarnya. Gak apa-apa kalau gitu, kita masuk ke sesi 1 ya. Karena sesi 1 ini tuh lebih kayak dingin-dingin gitu sih. Iya, tapi sesi 1 ini kita ada yang berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sesi 1 ini kita akan membahas, apa ya? Coba aja bisa kasih tahu. Ya. Bener-bener nih. Hadeh.
Oke, jadi kita akan main agree disagree. Kan kalian udah pegang nih yang di tangan kalian. Kalau misalnya kalian agree, nih kasih yang bulat, kalau misalnya enggak yang X gitu. Okay. Jadi nanti akan dikasih soal, lalu hitung 1-3. Kalian bisa angkat ini dan menjawab. Dan kasih tahu alasannya kenapa kalian tuh setuju, kenapa tuh enggak setuju. Kayak kuan aja opini kalian gitu. Kalau misalnya teman-teman kalian juga mau menyangkal itu juga boleh ya. Oke. Okay. Okay. Siap. 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 Let's go. Pertanyaan kita pertama. Mulai. Siapa? Aku deh. Oke. Kerja mulu ya. Agree or disagree nih teman-teman. Lebih baik jadi orang pintar daripada orang beruntung. 1, 2, 3. Gak setuju. Setuju. Lebih dikit yang setuju. Siapa Jen? Kenapa kamu setuju? Karena kalau kita pintar kita bisa aja beruntung. Karena punya otak dan skill. Gak juga Jen. Kasih tau nih, kasih tau nih. Belum mulai. Gak juga Jen. Mulai versus yang disini. Nanti. Kalau orang beruntung itu bisa belajar buat jadi pintar. Makin sering dia dapat keberuntungan, dia jadi bisa makin belajar. Dia otomatis bakal pintar. Tapi sih kalau tiba-tiba keberuntungannya itu berhenti, bagaimana? Soalnya udah nasib, gak dapet pintar. Tapi di soalnya gak ada keberuntungannya berhenti sih. Nah, iya makanya. Kalau misalnya di keberuntungannya gak berhenti-berhenti, kamu lebih pilih jadi orang beruntung atau pintar? Ya kan beruntung dong. Orang pintar tuh bakal kalah sama orang yang beruntung, tau gak sih? Betul. Akan kalah. Jesse, gue tahu apa nih? Enggak. Oke, gak gitu, lanjut ya. Next. Agree or disagree? Lebih baik jadi orang kaya daripada famous? 1, 2, 3. Lebih baik kaya atau terkenal? Oh, sepertinya dua adik ini lebih pengen terkenal nih. Iya. Aduh, kenapa? Boleh kasih tahu tuh kenapa tuh Chelsea? Soalnya sebenarnya tuh kalau kita famous, kayak kita bisa dapet ini cuan. Bener juga, bener. Tapi kalau famous, kita salah terus. Apapun yang kita lakukan salah. Gak salah sih. Kok curhat sih, jangan gitu dong. Lagian sekarang mah famous doang gampang. Tinggal FYP TikTok, udah. Kalau kaya bisa beli followers gak? Betul. Tinggal bikin konten pamer juga jadi FYP kan. Atau gak bisa juga bikin TikTok aja sama Freya Tosi bisa. Lanjut, coba, next question. Agree or disagree? Kalau JKT, ini kalian juga boleh jawab ya guys. Yeah. Kalau JKT ngadain konser setiap tahun 3 kali. Yang jawab setuju? Enggak. Jawab setuju? Coba penonton yang setuju angkat tangan. Setuju! Wede. Yang gak setuju udah capek war ya? Jadi kayak aduh gak dulu deh CPO gitu. Apa tuh? Ada member yang setuju? Ada. Wede. Setuju lah. Generasi penerus ya, generasi penerus. Cuman kasihan aja fansnya pada war. Lu kok gak tau kan kemarin bulan Maret aja mereka 3 kali war lah. Banyak ya. Keren banget sih. Oh yang harus refresh gitu ya. Kali-kali lah. Yang kepental di waiting room ya. Yang udah 20 menit jadi 4 jam itu ya. Ini berdua nih ya. Takut ya? Agak-agak nih. Oke, lanjut aja lanjutnya. Deh. Agree or disagree? Kalau tidur harus pakai kaos kaki. Enggak. Cepio. Kecuali. Cepio. Cepio. Personal ya, itu mah curhat. Kenapa emang ya? Emang Cepio suka pakai kaos kaki? Iya, harus. Itu parno, jadi dia takut setan, sumpah. Tapi iya, aku takut bisa tidur, tiba-tiba kaki dipegang setan, kan takut ya? Terus kenapa kalau misalnya ada kaos kakinya, emang gak bisa dipegang? Bisa dipegang. Mungkin ditarik, yang ketarik kaos kaki duluan gitu kan. Tapi at least kayak gak langsung ke kulit kita gitu, ya kan? Iya. Ternyata kayak gak semua orang, aku pikir tuh lumayan banyak kalau orang yang tidur pakai kaos kaki, ternyata enggak ya? Enggak. Yaudah maaf ya, lanjut aja deh kalau gitu. Nih, yang ini apa tuh? Aku mau tanya banget sih, ini agak serius ya. Agree or disagree? Iya. Kak Ola jadi kapten JKT. Agree! Agree! Agree!
agree. Agree. Setuju, kita pukulin aja ya. Gak setuju, kita pukulin. Kalau gak setuju. Gimana kalau misalnya dikasih tanggung jawab kayak gitu? Aduh, JKT kalau gue yang megang umurnya 2 bulan lah. Aduh, kan udah dikasih pertanda sama Cicani. Ya. Tapi gue udah siapin speech kok. Boleh tuh, boleh tuh. Suatu saat akan gue spill lah kemarin-kemarin. Tidak. Siap-siap aja ya, siap-siap aja ya. Ditunggu. Oke, selanjutnya. Ini juga pertanyaan serius ya, boleh dijawab ya sama pemirsa. Agree or disagree? Blocking atau posisi member ditentukan dari visualnya. Waduh, agak sulit ya. Coba, apa tuh? Ada yang beda opini enggak? Ada yang beda enggak? Ada. Oh, Kak Katrin, Kak Indah. Kenapa tuh? Kak Katrin coba dulu. Karena aku enggak ngerasa aku sih cakep juga, tapi aku juga ditaruh di atas. Asik. Katrin, berarti orang-orang lihat kamu cantik. Nah. Tapi emangnya ada yang enggak cantik ya? Iya, berarti kalian bilang ada member yang gak cantik. Iya, emang kalau dibandingin, makanya jangan main-mainin orang. Jangan main-mainin ya. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang yang paling gak cantik kita berdua sih, Lin. Sumpah, mungkin kita di belakang, di backstage taruhnya ya. Oke, next ya. Next. Sekarang tadi kan tentang JKT, sekarang tentang ya kehidupan biasa aja lah. Aku bertanya, agree or disagree, kalau tomat itu adalah buah? Iya, ini agak susah sih, ini kayak telur dulu atau ayam dulu? Enggak sesulit itu tapi tomat buah. Siapa yang setuju tomat buah? Setuju. Siapa? Setuju. Siapa yang enggak setuju? Tomat. Jessie, kenapa tuh Ci Jessie? Bukan si Jessie, siapa sih sebelahnya? Oh, Lia. Lia. Sama tapi sama. Oh, sama. Kenapa kali ya? Apa sih? Kenapa, Li? Sayur lah tomat. Sayur, iya. Sayur lah. Sayur kan sayur. Punya biji. Buah punya biji. Buah itu berair. Selama ini tuh kayak di pairingnya tuh kayak seakan-akan tomat kita tuh kayak disugesti dan divalidasi kalau sebenarnya tomat itu sayur gitu loh. Iya. Iya enggak sih? Kayak dia tuh selalu berteman sama sama kangkung, sama bayam. Kayak emang pernah lihat tomat disatuin sama stroberi? Emang pernah? Iya, benar. Iya kan? Tapi kenapa sih? Karena dia sayur. Tapi kita enggak boleh mengkotak-kotakan buah dan sayur, tahu. Iya, tahu. Tapi Kak, kalau tomat itu dikasih gula enak, rasanya kayak buah, tahu. Dan berair. Iya benar sih. Benar kan? Bener, ya bener. Udah jadi di pikiranmu aja, Jean. tapi aku pernah tahu ini jadi hal diskusi aku dan para-para om dan tante JOT, tante enggak tuh? Tante. Iya, itu tuh kita sampai chat di chat GPT, tahu enggak sih, guys? Apa? Kan itu AI kan? Iya. Dia tuh tanya, "Apakah tomat itu buah?" Dia jawab, "Iya." Tapi kita tanya lagi, "Apakah tomat sayur?" Dia juga jawab, "Iya." Jadi yang mana yang benar? Tapi ya kalau cocok-cocokan kan cocok-cocokan kata buah tomat, kalau sayur tomat kayak enggak cocok banget. Oh, iya, benar banget. Yo. Sesuai kepercayaan aja. Iya, sesuai kepercayaan sih sebenarnya. Sesuai kepercayaan masing-masing ya. Mindset apa, aja. Percayanya apa beda-beda. Yaudah deh, terakhir Lin. Oke, terakhir deh. Agree or disagree? Internet dihapuskan dari dunia ini. Oh my god. Pasti semuanya jawab disagree karena kalau enggak ada internet enggak bisa FYI. Yang agree pick me tahu, yang agree pick me banget. Iya. Pick me banget tuh, pick me banget. Emang ada. Kalau enggak ada internet apalagi yang mau ditubirin, Kak? Tapi kalau enggak ada internet bisa aja berantem baku hantam beneran. Iya, ada tahu. Ya dulu ada perang karena belum ada sosmed, enggak ada nubir. Bener. Ya, tapi enggak membenarkan kalau tubir tuh lebih baik tubir daripada perang gitu, enggak juga sih ya, guys. Jadi kayak bulan suci Ramadan ini. Iya, udah main dulu deh lagi puasa. Baik-baik ya. Oke. Kalau gitu, oke, karena kita udah nanya-nanya yang simpel-simpel aja nih, kita boleh masuk ke segmen kedua gak sih, Cepio? Oke, kita boleh akan masuk ke segmen kedua. Kedua, kita akan main games yang namanya adalah B2, bukan babi tapi bongkar-bongkar. Oke. Ya Allah, cantik-cantik banget sih kakak-kakak kita. Banting. Yang kiri tunangan, guys, yang kiri tunangan. Udah punya ya
dua-duanya ya. Dua-duanya udah punya, punya ya. Dua-duanya ya. Lelaki ya guys ya. Oke, okay, jadi di segmen ini kita akan memberikan kalian sebuah pertanyaan, terus kalian akan menjawab. Jadi kalau misalkan kalian ketahuan bohong atau enggak itu ditentukan dari alat ini gitu ya. Yes, ini namanya lie detector. Detector gitu. Beneran ini kesetrum? Ya. Enggak. Ya terserah lo mau setrum apa enggak. Percaya. Ya, oke. Oke. Kita panggil aja langsung yang pertama ya. Oke, okay. Benar banget. Oh, aku kasih tahu cara mainnya dulu kali, ya kan? Udah tahu belum? Udah tahu. Tahu. Loh. Iya. Ya udah. Yo, kebanyakan ini main sama Coach Justin terus lu. Oke, okay, cara mainnya adalah member yang kita panggil tuh harus maju ke depan dan memasukkan tangan kalian ke dalam alat ini. Terus kami akan memberikan pertanyaan dan kalian harus jawab pertanyaan ini. Simple bukan? Simple. Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, aku akan panggilkan orang pertama dulu kali ya. Amanda. Asik. Ayo masuk. Kenapa? Kenapa sih? Soalnya nama lu A, man. Jadi offset, Kak. Oke. Amanda. Ini taruh dulu atau jawab dulu? Tunggu, aku setting dulu. Apa? Oh, bisa ya? Oh. Jago setting-setting ya? Oh, stop. Okay, masukin ya, masukin. Ayo, ayo, masukin ya. Aman. Oh, shh. Belum. Pertanyaannya nih adalah, pertanyaannya adalah. Amanda, sebetulnya... Belum. Sebetulnya kamu anak geng motor kan? Soalnya jika lu brum-brum. Okay, suka motor gimana? Gak mesti masuk geng sih. Oke, okay. Jadi apa jawaban lu enggak? Kalau geng makan Al ya? Jawabannya orang dong! Belum mulai nih, oke. Okay, berarti jawabannya? Ya. Berarti jawabannya enggak ya, bukan geng motor ya. Okay. Kita baik-baik. Buktikan ya teman-teman. Kita buktikan ya teman-teman ya. Satu. Menurut aku kepribadian
asli, aku yang kalem. Oh, yang kalem. Oke, coba kita buktikan ya. Kita buktikan. 3, 2, 1. Sama kamu teh gara-gara Super Generation kemarin. Enggak. Enggak ya. Aduh, Jen. Gimik doang. Oke. Okay. Semoga kamu teh nonton ya. Jangan dong. Bener dong, please. Jangan kesetrum, oke. Tenang. Wah, kenapa? Padahal aku bohong tau. Kamu teh dia beneran sebel, personal nih, personal. Tolong diatur di belakang ya, hari kalian berdua ya. Oke, mantap ya. Gak bercanda. Jen, kamu kemarin cerita sama aku apa, Pi? Yang bohong dong, yang bohong dong. Jen, jangan. Gak usah kompor, Ci. Oke, Kety. Maju sini, Biung. 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 Iya. Oke, Kety, boleh taruh tangannya. Oke. Oke. Bukannya takut. Oke, dengar-dengar. Kety ini udah jadi senior ya. Gen 12 gitu kan, di Gen 12. Katanya Kety ini senioritas ya sama Gen 12. Gitu. Emang Jilin gak gitu? Heh, kamu jangan kurang ajar gitu ya. Ya, oke. Okay. Gimana Kety jawabannya? Senioritas atau enggak gitu ya? Karena kamu ini lumayan kurang ajar ya. Ya senior kamu lawan, apalagi junior gitu kan. Iya. Apa jawabannya? Gimana jawabannya? Biasa aja. Gak boleh, harus jawab iya atau enggak? Enggak. Oh. Bohong. Gak ada reaksi apa-apa. Ini kesetrum sih. Kok dia gak ada? Diangkat itu tangannya tuh, diangkat tuh. Tapi itu, jangan. Nanti gue keliatan gimmick. Kamu giniin kan tadi. Ulang deh, Cien. Ulang. Iya, jangan diangkat. Jangan diangkat. Oke. Tular selama lagi kamu sih. Yuk, kamu ya. Hambil nunggu mau ngapain nih kalau kayak gini ceritanya. Lurusin aku, Cien. Wah, denger gak katanya apa? Ngelurusin rambut Cepio aja katanya. Tak keritingin rambut kamu ya. Oke. Okay. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Semoga Kety kesetrum. Amin. Amin. Paling serius. Amin. Oke. Okay. Masih ini bohong sih. Salah nih. Bohong. Set dulu deh, siapa tahu. Iya, udah, okay. duduk deh. Terima kasih ya. Bentar, rambut gua. Ya Allah, terima kasih. Okay. Nextnya siapa, Cepio? Nextnya. Aku mau manggil okay. Chelsea. Okay. Chelsea. Ini dia. Ini nih. Bulldog. Iya, Bulldog. Bulldog. Jadi gini. Sebenarnya kamu tuh gak suka tim Chelsea kan? Tapi kamu tuh dukung karena nama kamu Chelsea, jadi kayak biar gimmick aja gitu. Enggak, Cepio nonton ini gak sih? Apa? Pas kamar si Shani, kan nama aku Chelsea kan? Papa itu fans berat sama Chelsea FC guys. Yang menang kemarin, siapa tuh? Kan yang menang kemarin siapa? Chelsea FC, haha Kety. Baru menang sekali. Oke. Jadi jawabannya enggak. Ya udah jawabannya enggak ya. Enggak. Oke. Okay.
Tapi kenapa tangan kamu gemeter? Aku takut aja. Oke. Coba ya. Coba ya. Harusnya kamu Picasso screenshot dulu baru kamu upload lagi gitu. Picasso screenshot. Tapi kamu suka bola? Iya, aku suka bola. Kan kemarin di Anna King aku jadi ini pemain bola, champion. Oh, pemain bola. Karena aku bisa juggling. Coba siapa emang favoritnya, playernya siapa? Aku suka sama Bang Cole Palmer yang baru menang kemarin. Ada pesan gak buat kakaknya itu yang tadi kamu bilang itu? I love you. Semoga nonton ya kak. Ya semoga nonton ya. Semoga mampir ke teater JKT48. Iya boleh. Amin ya. Percuma juga dia kagak ngerti bahasanya bahasa apa. Ya. Oke kalau gitu. Makasih ya. Oke. Nextnya aku bakal panggilin Cynthia. Asik. Oke. Ya ampun. Sumpah ini lebih serem dari versus sumpah. Pressure banget kok ini. Pressure banget ini parah. Oke Cynthia. Dilihat-lihat kamu SL showroom sahur terus ya. Iya. Oke. Itu kamu buka catering atau gimana? Ya. Sebenarnya emang ini aja sih, pengen aja sih menemani kalian semua ya. Oke. Kalau enggak kan biasanya kan sendirian overthinking pagi-pagi. Jadi kamu ingin keberadaan kamu tuh untuk nemenin orang-orang gitu. Iya, betul sekali. Benar banget. Atau naikin fans aja? Karena mau so thank you. Enggak apa-apa lah kalau sekalian juga boleh kan? Iya. Benar. Oh. Bagus. Oke, coba kamu masukin. Bagus. Ya udah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masukin. Oke. Kita lihat pembuktian janji Sosenkyo. Enggak ya, bukan. Enggak, bukan. Oke. Mulai. Takut banget, ntar aku kribo juga kalau misalkan. Takut banget. Jadi beneran buka catering. Berarti itu namanya orang baik akan dikelilingi oleh orang baik. Oh. Ya. Kalau dikelilingi sama kita, berarti bukan kita harusnya gak kelilingin dia ya? Kita jangan. Yaudah deh, next ya. Nextnya siapa tuh? Jessie. Takut banget, saya pusing. Perlu aku jemput dulu gak kan kita bisa bareng nih? Sampai pusing. Ini bisa kira-kira bisa buat nanya set list. Enggak ada. Oke. Nih, jadi pertanyaannya adalah, ini sih agak serius sih, Ci. Oke. Sebenarnya Ci Jesse pacaran beneran sama Kak Ola ya? Waduh. Iya. Iya dong. Iya. Oke, kita buktikan ya. Kak Cila Shipper, nih, record ya momen ini ya. Siapin ya buat AU ya ini ya. Iya. Oke. Jangan kecewakan mereka, Cici. Ya, oke. Semoga bener ya. Oke. Amin. Tarik nafas. Kenapa? Aduh! Gimmy! Penonton kecewa, penonton kecewa. Jadi bener selama ini lebih pilih Frecci daripada Kak Cita. Lebih menguntungkan lah. Kecewa ya, kecewa. Cut, sakitnya 8/10 cut jadi ya. Enggak bercanda ya guys, bercanda. Yaudah kalau gitu kita panggil Kak Katrin deh, ayo. Yaudah Katrin deh, Katrin. Ayo Kak Katrin. Semangat. Semangat anakku, papa nonton di rumah. Kak Katrin. Kak Katrin merasa lebih unggul ya daripada member-member yang lain. Benar atau enggak? Enggak lah. Ya udah, coba. Ya udah, coba aja. Bukan kita yang coba aja ya atau enggaknya. Aku takut. Ayo dong. Papa nonton katanya jangan takut. Iya, jangan takut. Ayo masukin. Pa. Ini ntar di ini apa? Kita hukum ya, Pa.
Oke. Udah. Oke. Okay. Enggak mau kak. Kak sumpah kak. Unggul dari semua member JKT48. Ketawa aku, gak mau ikut aku. Udah deh. Udah ya. Udah. Yang terakhir deh, yang terakhir. Yang terakhir. Kak Ola. Kelas, kelas nih. Mantap. Ya. Terakhir. Lu jangan kompor-komporin, ntar gue malu nih. Sebenarnya Kak Ola. Kak Ola tuh capek kan syuting warteg? Mau yang jujur ya ini ya? Jujur. Terserah sih mau dapat ini kan terserah ya, pilihan. Iya. Kenapa? Karena syutingnya di ini satu hari bisa 9 member. Terus gue masih on setiap episodenya dan ada yang bilang garing. Lu bayangin perasaan gue gimana? Kalau begitu kita coba buktikan ya. Gue deg-degan takut wartaknya diberhentiin nih. Oh betul, iya gak sih? Iya tapi aku udah mati rasa. Alah ya, pasti abis ini ada yang bikin jeruk-jeruk capcut. Perlu klarifikasi nggak? Boleh, boleh ke JOT aja tapi. Iya yeah. Sebenarnya iya, soalnya tuh 3 hari syuting 20 member. Oh. Okay. Tapi nggak apa-apa, itu ngumpulin duit biar buat bisa ngundang Zi kan mahal. Oh iya benar sih. Bukan artis mahal. Setuju sih sama aku, ya benar-benar. Gitu. Kemarin juga kita, ini makanya ini rambut kita kayak gini kan abis ngundang dia juga sebenarnya. Ada yang dikorbankan gitu. Oke, udah semua ya kayaknya. Udah semua ya. Udah semua. Yang enggak dapat satu beruntung ya kalian. Tepuk tangan untuk member-member ya sudah. Bermain ini. Oke, kalau gitu kita bakal masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Apa sih itu? Suka banget keributan manusia-manusia ini, bingung banget. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke segmen Elite versus Tantrum. Let's go. Mau dibantu gak? Gak mau tapi. Aduh, susah juga. Oh ya, belum dimatiin. Okay. Belum dimatiin kak. Boleh. Iya. Keren. Masuk. Gak member, gak staff, stres semua. Oke. Jadi permainannya adalah kalian akan dipanggil berdua-berdua ke sini, ke depan box panas ini. Kalian akan sweet. Nah, yang menang boleh mengambil kertas dan menentukan masuk ke tim elite atau tantrum. Kalau misalnya kalian dapat elite, cuma boleh jawab iya atas semua pernyataan yang dilontarkan. Kalau misalnya dapat tantrum, jawabnya tidak. Udah ngerti? Ngerti. Sudah siap? Cie mau nanya, Cie mau nanya. Apa? Boleh gak nanya? Apa? Nanya udah pernah juga kemarin. Ya nanya doang, Ci. Ya udah enggak apa. Tema hari ini apa, Ci? Ditahan-tahan tapi bosen atau lepas tapi dibilang. Pokoknya yang sesuai ekspektasi. Iya, sesuai ekspektasi. Ya, boleh. Percuma Manda karena dua-duanya pun juga sama aja bakal diomongin kok. Tinggal kamu pilih aja mau diomongin yang mana gitu kan. Okay. Bakal salah juga kok, tenang aja. Iya. Siap. Oke. Okay. Ya udah. Kalau kita langsung kita panggilkan kandidatnya ya. Oke, boleh. Oke. Okay. Iya, kita panggilkan. Kita panggilkan Katy dan Chelsea, let's go. Iya. Iya. Oke. Chelsea FC versus MU. Kenapa sih mau bola mulu nih anak? Oke, jadi kalian di sini itu harus sweet ya, harus jangan kentpon. Terus yang menang itu dia yang ngambil kertasnya. Misalkan yang menang Chelsea, terus dia dapat elite, berarti kamu harus tantrum gitu. Okay, benar. Okay. Ya. Kalau elite kamu harus jawab iya, kalau tantrum kamu harus jawab enggak. Oke.
okay. Gitu. Ya, yeah. Oke, okay, silakan. Sweet. Jangkempong, 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 jangkempong. Belum mulai aja udah serasi ya. Sampai besok nih episode lanjut satu lagi nih kalau saya nggak selesai. Siapa bilang gas? Oke. Aku dapat Elin. Elin. Oke. Okay. Berarti ini ya tantrum. Ya kamu udah biasa lah tantrum. Iya. Gak perlu ya. Ini ya. Gampang udah biasa ya. Yes. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay. Siapa dulu yang mau mulai Chelsea? Katie dulu deh, oh, Katie dulu. Oke, okay, oke, okay. Boleh, boleh, boleh. Kenapa silakan. Takut ya? Aduh. Oke. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Kemarin pas jadwal meet and greet keluar, kamu langsung bikin list topik buat yang mau meet and greet sama kamu ya? Kenapa? Takut tiketnya enggak sold out. Marketing banget sih Chelsea. Ngaruh kok posisi kita, ngaruh kita, ngaruh kan tiket kamu selalu sangat, kamu pernah jadi center. Iya nggak jadi center sih, tapi posisi Aita kata masih tinggian aku kok. Tapi original, kamu kan dulu posisi nomor berapa Katie? Posisi paling belakang kan. Tapi sekarang aku yang dilihat Jot loh. Jadi center aja meet and greet aku sold out terus. Tapi kan kamu kan Cibandera kecil. Enggak tahu Chelsea. Cibandera aku sih. Tapi kan kalau sold out terus kamu kan enggak ada usaha. Kan aku ada banyak skill, aku bisa main gitar, aku bisa main bener banget. Lu bener banget Chelsea. Lu ada hobi apa Katie? Bener. Iya, ini
engagement aku naik parah begitu aku deket sama Michi. Yah, kalau engagement naik kan kamu gak ada apa, kamu gak bisa main apa, kamu gak ada talent, Inggrisnya ngaco. Jadi kamu apa ada? Kenapa? Eh, ini mah dari hati banget. Unek-unek dari lama ya. Buat misalnya kamu ada fans yang video call sama kamu internasional, gimana kamu bisa ngomong ke mereka kamu kalau bahasa Inggris kamu gak jelas? Testimoni ngomong pakai bahasa Inggris gimana? How can you do it? Sama sekali kan waktu itu kan aku nonton video tapi besok ini mah sih paham ya. Oke, episode ini mereka aja ya. Ini udah keren kita asik nontonnya ya. Iya sih, tapi I like it. Tapi skill dance aku sih lebih daripada kamu. Aku lihat lo TikTok kamu yang kayak Cigres itu jadinya kocak kayak badut. tapi yang penting likes-nya banyak, views-nya banyak. Jadi aku happy-happy aja dong. Soalnya kan ininya emang follower TikTok banyak. Kamu berapa sih? Katie. Ya itu kan jawaban Kang Marsha ya. Kenapa viral di TikTok makanya FOMO? Ngapain punya banyak fans bocil-bocil FOMO kayak kamu sendiri bocil FOMO? Sabar. Jangan marah beneran ya. Semuanya, ini hanya hiburan semata ya teman-teman. Gak ada yang berantem beneran kok, tenang aja. Tenang aja, mereka sahabat kok. Kamu jangan nangis, Katie. Tapi untung fans Chelsea gak sebaik Michi, jadi aku gak ditubir fans. Lu tuh mau kunci atau mau hita dia sih? Pelukan dulu ya, pelukan dulu Chelsea sama Katie. Pelukan ya. Pelukannya yang bener, aku gak bener ditubir, acara kita yang ditubir ini. Pelukan yang bener ya. Tuh lagi gak boleh pake kayak gini nih, mak gue kasihan. Udah siap. Semoga tetap kompak ya teman-teman. Buset. Aduh. Itu dua-duanya tantrum ya? Dua-duanya tantrum ya? Dua-duanya tantrum. Gak ada yang elit. Gak ada elit-elit. Gak ada elit-elit. Jauh sih kayaknya unek-unek dari lama banget. Iya. Dari lambung unek-uneknya. Enggak sih, bukan dari hati. Dari lambung. Dari lambung, ya. Dari lambung ya. Oke, kita panggil aja. Sama mereka bocil banget lucu, oke. Lanjut ya. Turut-turut bayangin guys. Harus ngurusnya. Aduh, oke. Aku mau panggil yang lebih dewasa deh sekarang ya. Oke. Jessie, Jessie, sini kamu, sama, mungkin ini, oke, sebut Delin pasangannya, siapa, aduh, Cynthia, coba kita lihat, oh ini pertama, siapa yang bilang duo Cina? Iya. Cina ini ya. Kita ikut dong berarti dia. Kita udah briefing ya. Kita udah Maya. Udah briefing. Oke. Ini siapa dulu yang? Oh ya sweet dulu deh, sweet dulu. Berarti yang menang yang ngambil ya. Yuk. Sweet. Oh. Dari awal gue udah kalah. Udah ketahuan ya. Elit ya. Elit. Emang itu.
middle name ya, tantrum ya. Oke, okay, jadi siapa yang mulai duluan? Dia dulu deh, Cynthia. Oke, boleh. Eh, takut banget, coy. Oke, okay, boleh. Aku dulu ya? Boleh, ya. Boleh. Siapa itu? Cheng Wei Ting. Oke. Apa namanya? Apa nih? Oke. Dilihat-lihat, akrab nih sama fanbase-nya. Gimiknya juga mantep-mantep banget sih. Japrian ya? Ya tim inti. Mm-mm. Tapi kok kamu paling tua kalau nggak salah di Gen 11, tapi kok baru satu kali sih? Kalah dong sama adik kamu yang udah 2 atau 3 kayak Gracie. Ya gimana ya? Masalahnya Aita kataku gak ada lagi yang pegang blocking aku. Oh gitu, berarti salah siapa? Salah JOT kan? Iya, salah JOT. Makanya JOT. Menyerang JOT.
Tapi dengar-dengar kamu tuh nggak backuping tuh bukan karena nggak dikasih, tapi karena kamu takut ngancurin show tim inti lagi. Ya gimana takut ya? Ya ngancurin show tim tim. Puris tim Tia. Tim tim Puris tim Tia. Iya, oke, aku kan ya. Karena aku elit jadi aku harus jawab iya ya. Iya. Yang namanya trainee pasti takut gak sih? Pasti pressure gak sih? Justru kalau enggak takut ngegampangin. Alah. Tapi ada kok. Dia mau ngomong, dia mau ngomong. Iya, iya. Pasti tahu. Pasti tahu aja. Kamu takut aja emangnya kamu bagus. Kamu takut aja masih yeah. Jelek. Masih jelek. Oh my God. Ini gak ada yang mau bantuin apa? Yang sebelah setuju banget. Eh, emang mereka setuju. Bantuin. Sudah nonton, Cie. Berarti tadi jawabannya iya. Iya. Tapi ya. Kalau yang aku tahu ada juga kok teman-teman kalian, teman-teman kamu juga takut gak kalau backup tim, takut kan? Tapi yeah. Bisa kan? Kok kamu gak bisa? Ada kok yang sekali udah Sonichi udah wow bagus. Kok kamu liriknya hafal gak? Aduh dong. Gini-gini biasanya senior nanya ke junior gak liriknya apa? Gimana? Gimana sih? Di mana-mana ya, biasa junior sih selalu hafal lirik ya. Malah kadang-kadang seinget aku ada senior nih yang nanya lirik ke junior. Oh. Tapi pasti bukan aku kan? Hati-hati, Sin. Hati-hati, Sin. Kamu nanti dipuji serang bocah serius loh. Jangan dong, ini kan hanya hiburan semata ya. Iya, enggak, saya bukan sama seniornya, sama fansnya. Ya lagi, ya lagi fansnya jangan goreng, ntar dimatiin nih internet di rumahnya ya. Oke kalau gitu. Udah ya, buat pelukan tuh, pelukan. Udah pelukan sana. Eh, aku gak bakal kayak gitu ya. Yeay. Aku masih sakit hati yang tadi ya. Ingat-ingat sih, Ate. Ingat-ingat ya. Ini kalau dipegang agak anget gitu sih ini. Oke. Oke, kita panggilkan yang ketiga kandidatnya adalah Amanda. Ci, pressure Ci, duanya tadi bagus. Ya elah, udah ada dua gundrowo di sini, enggak usah saya bisa bisikin lo kok. Sama Jean, let's go. Beda oh, satu gitu, generasi. Oh gitu, Jen. Ini dulu, janken dulu ya. Oke, janken pon dulu ya. Janken pon. Udah langsung menang, ini mah udah ketahuan siapa yang menang kan. Yeah. Monggo, monggo. Kita pur dulu lah ya. Tantrum. Ini aku elit. Aku suka sini. Siapa yang mulai dulu? Kamu. Aku dulu, Kak Manda. Oke, okay, siapa? Boleh, boleh. Jian dulu, okay. Kak Manda, Kak Manda. Katanya member JKT48. Dan yang aku tahu sih di generasi 10 ya. Kakak itu main dancernya. Tapi kok sekarang lebih seringan main game daripada show? Ada pembelaan. Kalau itu sih tanya ke JOT ya yang ngasih. Aku juga mau show. Tapi aku enggak show bukan gara-gara jelek sih. Bukan gara-gara ngancurin tim inti sih. Maaf. Aku balik lagi. Proses berkembang dong. Saya duduk proses berkembang. Kan proses dong. Tadi aku mau ngomong apa ya? Gak tau gue. Ya gitu, Jen. Ya kalah nih, udah
nyerah aja Kamanda. Oke. Ya udah kalau gitu langsung bantuin aja. Ci. Yang kamu bilang kayak tuyul itu. Ayo. Aduh ini apa? Ini dia lebih tinggi dari gua, Man. Gua enggak bisa, Man. Apa ya? Ya udah. Langsung ngomong aja. Aku aja ya. Iya, pelawan aja. Langsung. Ya, enggak ada pembelaan nih. Enggak seru banget nih. Soalnya itu bakte, Jin. Oke. Jen. Dengar-dengar nih dari tembok yang berbisik. Kan pernah ada tuh kata-katanya Gen 11 main circle lah. Aduh. Bukan urusan saya. Tahu bilang siapa? Sih, ternyata kayaknya semua itu gara-gara kamu pernah slack ya sama Alia. Tapi, kok sekarang ikut kapal-kapalan mau jadi kayak Zisha ya? Ya kalau itu udah karam. Ya enggak dong, jadi kan dalam pertemanan itu udah pasti ada up and down. Bener kan? Benar. Kok aku lihat ya Kak Mandira nih, Kak Mandar sama Kak Indira. Di bawah. Aku lihat juga kan bawah terus, bikin kapal-kapalan. Tapi kok aku gak pernah lihat kakak berantem atau apa ya? Apa jangan-jangan dibalik itu ngomongin satu sama lain? Wah! Eh, kasih tahu! Wah! 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 Muka dua ya? Iya. Setahu gue ya. Eh, Jayan. Tanya fans sejati kita. Okay. Siapa geng tersolid di JKT48? Tapi member generasi 11 itu kemarin baru main. Emang kalian pernah main bareng? Yeay! Tunggu! Cik, sabar Cik. Kami tahu. Tunggu Jen. Kalian gak tahu. Dengerin. Jen. Gak tahu dia. Emangnya kita kalau main bareng harus didokumentasiin. Emang buat engagement? Iya! Man. Kasih tau Cepio, Cepio diajak ke Cepio. Apa? Kalau nggak pernah main mah aku Jen. Sorry ya Cepio. Sekalian ya, nyindir Cepio. 11 main, kalau main bareng didokumentasiin biar FYP terus masuk ke TikToknya fans Michi. Iya benar. Ya nggak apa-apa dong kan biar makin terkenal. Ya itu namanya kenal. Kalau temenan aja nggak usah pakai pansos. Benar. Bantu ini. Eh, ajar. Nih, satu lagi nih. Kan solid ya. Kita yang AFK 1 aja masih diajak bareng. Emang kamu masih ngajak bareng itu? Apa tadi? Eh, kita udah min 1 juga masih ngajak bareng. Emang kamu masih ngajak bareng yang itu? Itu masalah. Tauan kan circle-circle-annya? Gue bilang ya Manda, minimal farming dulu jangan langsung ulti. Iya. Samaan farming sih. Iya, gak apa-apa ya. Tapi kita tuh udah ngajakin, emang dianya aja gak mau. Berarti dia gak merasakan kesulitan Gen 11 lah. Bener. Temen kita aja jauh-jauh dari Bintaro ye. Mau nyamperin kita. Ayo. Tadi pas Cynthia di roasting malah ikut tos-tosan ya? Iya, tos-tosan. Ya, seneng itu. Aduh, Dek. Percayalah, persahabatan yang sejati itu jauh lebih penting daripada segala popularitas yang ada di dunia. Betul. Tapi generasi sebelah juga sahabat sejati kok. Apa tuh? Apa? Enggak bisa jawab kan? Enggak, kita sahabat latihan bareng kak. Terus kita... Latihan bareng lu karena satu generasi. Betul. Emang kita Gen 10 waktu cuma kita doang gak latihan bareng? Iya. Oh, sampe pulang juga bareng ya? Bareng. Tuh. Ih guys, betul. Ya udah, oke. Udah ya, pelukan ya. Canda ya kawan. Maaf ya Kak Jen. Parah banget guys, gak mau bantuin. Padahal bukan masalah aku. Gen 11.
Siapa nih next-nya nih, Cepio? Next-nya, aku mau panggil Katrin. Sama Kak Indah. Dan anaknya ini sih berantem. Gak ada prinsip kekeluargaan di Elite Room. Broken home semua ya berarti. Kita gak mau sweet dulu. Oke, okay. Sweet dulu, sweet dulu kali. Siapa pilih duluan? Aku deh. Mana? Om Jot, aku udah dua kali loh ini loh. Tantrum. Ini sangat enggak aku banget, tantrum. Oke. Berarti siapa dulu yang mau mulai? Kak Indah atau Kak Katrin? Katrin. Oke. Anak dulu. Anak dulu. Jangan rangkas sama yang sopan ya, Katrin. Kemarin ke Raisa bisa tuh dengan sepenuh hati. Masa sekarang gak bisa sih? Masanya Raisa, Kak. Ini Kak Indah. Oke. Ya Allah. Oke. Lemes, sumpah lemes. Oke. Okay. Kak Indah, Kak Indah. Sebenarnya kamu udah lama kan Oshihan dari Cishani atau malah emang dari awal enggak suka sama Cishani. Tapi kamu pepetin terus Cishani karena kamu tahu Cishani mau grade dan bakal dapet Senbatsu terakhir. Makanya kamu masuk Senbatsu grade-nya Cishani kan. Cishani lahir ya? Sebelahan, iya aku jadi saksi waktu itu mama yang melahirkan gitu. Iya, jadi aku tuh udah langganan majalah gitu, terus ada Cishani di dalamnya. Terus kalau dibilang Oshihan ya, selama ini aku gak pernah tuh terpikir siapapun member lain yang bisa menggantikan kesempurnaan Cishani di mata aku. Terus ya, kayaknya aku tuh beruntung banget ya. Terus aku pilih Oshi, ternyata dia punya MV show terakhir, terus aku kepilih. Aku juga kepilih, kamu gak bisa nyambung ke aku. Sama dong. Iya, iya. Aku yang aku pilih kok. Mungkin dengan kamu menjadi gini, kamu kepilih ya. Siapa tahu ya. It's okay. Gak apa-apa. Punya aku mana? Punya kau mana? Aduh, aku takut sumpah kalau Kak Indah. Oke, dia jahat. Coba tadi dia bilang aku jahat. Lia. Lia, emang dia jahat, Lia. Katrina. Emang tantrum kalau nanya? Iya, betul, harus tantrum juga. Katrina. Kamu dulu terkenal karena talenta kamu yang dance-dance itu kan. Dulu juga kamu sering buat video-video dance gitu. Tapi kalau sekarang kalau orang bilang main dancernya JKT, kenapa yang sering disebut tuh CJC sama kamu T doang ya? Wow. Kayak gak ada project yang kamu dancer gitu. Kasau guru Mikat, kasaukan. Oh itu kan rame-rame. Yang cuma berdua-dua doang. Gimana sih? Pulang aja dong, pulang. Makasih ya, Cik Jesse. Ya gimana ya, kan aku tahu di JKT48 itu udah banyak dancer-dancer yang bagus. Dan ternyata aku kan juga suka game ya. Ternyata lebih naik kalau pakai game. Oh, jadi kalau dance-dance itu nggak berguna di JKT. Emang kita pasti grup game.
Kita enggak grup emangnya yang aku ada ngomong dance itu enggak berguna ya? Lah, terus kalau yang bilang main gak? Game lebih ngangkat, terus kalau bilang kayanya, dance itu udah enggak bikin kamu ngangkat kamu lagi. Kayaknya dari semua orang, kamu deh yang paling enggak bisa bilang soal dance. Gimana ya? Soalnya di Gen 9 aja, aku, Marsha, Ashel, Oshibe. Dance karena aku tahu JKT itu sebenarnya mempercayain aku buat ngedance karena mereka tahu kualitas Shibe aku itu ya yang bajunya terlalu terbuka gitu. Indah deh aku. Jangan ngomong terbuka Indah. Tutup dulu ini Indah. Enak aja. Enggak deh Kat, malu. Aku yakin kalau kamu dikasih kesempatan itu juga kamu terima kan? Aduh kalau itu aku gak bisa jawab ya. Aku takut kak, sumpah gak bisa aku kayak gini, aku kebelet pipis. Apa kamu takut? Gak mau. Guys, Aidil gak pipis. Iya ya, betul. Aidil juga manusia. Iya. Udah. Ini Raisa, goreng-goreng. Udah aku tampar, udah berantem di sini. Oh jadi kamu kayak enak ya sama aku ya? Iya. Ayo Lia, bareng gue sini Lia. Oh senioritas. Ayo Jepio. Bercanda Jepio, sarangnya. Oh. Jepio, coba siapa yang belum dipanggil? Offside. Ini aku tantrum ya? Ya belum selesai kayaknya kak. Oh iya, kebalik ya harusnya gue elit ya?
Iya. Ya udahlah sama aja lah ya. Ya udahlah ya ini mah udahlah udah terakhir udah. Abisin dah. Iya. Dah. Abis. Sampai gosong pengumuman mengenai mampus. Jangan dong, cepet banget. Jangan ya. Ini event kan? Iya. Yeah. Lanjut Lia, lanjut. Nah, kok aku kan kakak jawab dong? Oh udah? Udah. Gimana sih MC kagak bener? Emang kita gak bener kok, nyaranya bener kayak gini. Emang kata bener kita? Iya, karena sih aku selalu bahas yang lagi happening aja. Kan aku pemantau timeline. Pemantau timeline atau tubiran doang yang lo lihat? Nih, potong ya. Soalnya kalau nggak tubir nggak viral. Kalau itu iya sih. Itu saya menerima. Iya, iya. Udah itu aja? Udah. Kamu balas? Ada dong balasannya. Oh iya, balas dulu. Kayaknya gak perlu ini sampai malam gue juga bisa nih. Sampai jam 12 ya kita ya. Gak salah kan ini udah malam kan. Iya, udah malam. Oke. Okay. Lia. Lu kan termasuk yang paling tua ya di kedua, generasi lu. Kedua ya. Yang paling tua no. Tua dong, tua. Gak apa-apa MC masih ditoleransi ya. Oke deh. Biasanya nih ya. Eh iya, lu kan juga dulu kan brandingnya yang imut-imut kawaii gitu kan. Geli ya udah mulai membusuk. Oke. Okay. Terus dilihat-lihat kemarin lu kan abis podcast sama Coach Justin ya. Iya. Aji mumpung banget ya. Ya iya. Soalnya gue tahu sebelumnya lu tuh kan gak suka bola ya. Dan, ingat aja ya, lo bisa ketemu Coach Justin karena acara gue. Lo semua setuju, emangnya? Cuma yang baru dipanggil gara-gara warna. Thank you ya. Sama-sama. Thank you warna. Yes. Tapi kan tetap aja, gue yang dipanggil dan gue yang engagement-nya naik. Wow. Emang dia tahu warna apaan? Iya sih, dia bilang acara-acara apa itu. Apalah itu. Tapi makasih ya warna. Iya. Gak apa-apa, yang penting gue punya warna 3 kali trending di YouTube. Setuju ya. Aku nonton 10 kali soalnya. Iya. Jahat. Oh, orang gak perlu dibantuin. Oh, tapi udah bisa sendiri, udah mandiri. Tapi itu viral juga gara-gara niru konsep podcast sebelah itu kan. JKT48 TV. Oh iya. Setuju. Emang. Berarti iya lihat dong. Gimana? Enggak, soalnya dia ngomongin emang fakta. Gue setuju sih emang kalau. Lo setuju, Li? Gue juga, Li. Sama emang. Sabar, gue masih ada satu lagi nih. Oh, gue. Iya, Li. Gue juga setuju, Li. Iya. Oh iya. Ola. Iya, Ci. Juga. Iya, Ci. Gue juga notice sih kalau misalnya orang-orang sebenarnya tuh cuma notice lo pas gara-gara MC aja kan. Coba kalau perform, emangnya ada yang ngeliat lo? Oke, bisikan cinta dari Jessie. Bisikan cinta. Gue salah. Bisikan istri. Bisikan ya justru menurut gue itu suatu kelebihan ya, karena kan setiap show-nya lagunya tetap sama, tapi kan yang beda MC-nya. Lagi pula yang viral di TikTok bukannya potongan MC ya. Iya, potongan MC. Tapi emangnya lo gak sadar, kalau misalnya bentar lagi gue bisa rebut posisi lo. Kasih
Coba aja kalau bisa. Butuh berapa tahun sih biar orang-orang notice kalau MC lo itu bagus? Gue baru bentar di sini orang-orang udah tahu kalau MC gue bagus. Bentar lagi gue bisa nandangin lo. Orang-orang tahu MC lo bagus karena gue nge-reach lo duluan di MC. Iya. Abis ini Olaf versus everybody ya. Gara-gara lo nge-reach gue duluan ya? Iya. Ya karena kalau misalnya lo gak nge-reach gue, MC lo di Ramune gak akan rame. Sebelum ada Ramune juga MC gue udah rame. Ya tapi gak orang-orang notice kan? Sekarang gara-gara FYP TikTok aja. Emang TikTok baru ada sekarang, kampung? Dari zaman ke Melody mah JKT udah terkenal sampai mana-mana. Yeah. Gak jadi ya? Iya. Gua gak jadi ditendang ya? Iya, lu gak jadi, Li. Gak jadi masuk maksudnya. Aduh, bukan aku sampai panas loh. Iya, panas sih. Udah habis ya? Udah habis ya? Materi gue buat lu udah habis sih, Kak Emma. Oh, gua ada satu lagi. Lu kan apa, apa. Salah satu, sering, katanya kan Gen 10 kan sering makan bareng ya. Iya, yeah. Betul. Terus gue dengar-dengar cerita tuh, sebenarnya Lia tuh sering nalangin. Tapi di belakang, dia suka cerita kalau dia gak suka nalangin. Oh iya. Lu pengen pula-pula kelihatan kaya aja kan di depan yeah. generasi lo. Iya, soalnya kan lu juga manggil gue CS, Cina sederhana. Lu lupa ada Lord yang punya pik nih. Ikut-ikutannya kenapa gue kesenggol? Bingung. Lord punya pik juga minta gue nalangin. Yaudah kita aja yang versus ya. Kita aja yang versus. Gue bilangin lu ya. Iya apa-apa. Gue bilangin lu. Apa? Siapa yang jadi papa, siapa yang jadi mama? Siapa maksudnya? Maksud lu Lilin? Ya itulah pokoknya. Enggak sih. Nih, ya. Apa? Lu jurusan apa gue tanya? Akuntansi. Ya udah gue psikologi, cocok lu emang lu yang bayarin. Apa hubungannya? Lilin apa sih Lilin? Itu loh, iya, sikap. Iya Lin. Sikap Lilin. Oh Lilin kapal, kok gak naik ya? Ya karena emang gue gak lanjutin aja gimmicknya. Gue gak butuh sih naik lewat kapal-kapalan itu. Awas kalau ada ya. Ya. Gue klip nih nanti nih. Kalau ada yang kapalin gak apa-apa, makasih ya. Makasih ya. Lumayan buat senbatsu. Lumayan bener. Mana tahu naik beneran. Iya, betul. Udah? Udah, terserah. Ya udah lo aja versus nih sama kita. Gak ada durasinya nih kak. Apalagi nih? Susah tau gituin kalau lo, soalnya dia positive vibes banget sih. Tapi itu cuma di depan. Gue spill nanti curhatan lo ya ke fans. Apa emang ya? Ya udah gak ada, sumpah lo gak ada, lo gak ada kurangnya kak, sumpah. Bisa aja Li. Bisa aja. Penjilat, siapa? Penjilat. Oke, udah sampai situ aja. Udah, kasihan lihat aja versus mental. Semoga. Nih, aku yang iya, mereka berdua aja versus. Ya. 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 Boleh. Oke, Li. Sekarang Jepio. Sekarang MC-nya kita, kita. Lihat dia, Jepio. Jepio mau ini enggak? Mau sarung banget enggak? Apa mau apa? Mau kita ambil pedang dulu. Mau Jepio. Maunya mau pulang.
dengerin. Bodoh aku tuh di atas hujan. Ayo. Ini kan udah rusak kemarin. Ayo, Cepio. Jangan kalah sih. Lin, ternyata gini ya rasanya ya, Lin. Ayo. Cik, aku sampai ingusan, Cik. Aida gak punya ingus kok. Bisa, ayo. Apaan sih ini spontan banget? Oh, gimana nih, Cik? Ayo, siapa duluan? Jangan, nggak usah Lin dulu deh. Ya udah ini elit, ini tantrum. Sesuai real ya. Iya. The real elit and the real tantrum. Jadi gini nih acara. Okay. Yalah. Ah gimana sih? Yang kita aja nggak ada loh ininya kertas. Oke. Okay. Pikirlah. Fioni. Show di Ramadan. Ya, pertama kali ya. Ah, gue tahu nih mau kemana nih. Sebenarnya lo nyogok JOT kan? Japri JOT. Kalau Japri JOT kan boleh. Boleh. Yang boleh apa? Gini ya, progres gue itu dari dulu sampai sekarang berkembang sangat pesat sehingga JOT pun melihat itu. Lagi pula. Usaha itu gak ada hubungannya sama uang. Tapi. Ya kan tadi dibilangnya nyogok. Iya makanya. Tadi dibilang katanya nyogok, enggak. Tapi uang bisa buka usaha sih, siapa yang mau kerja sama sama aku? Pusing. Gila, Ce. Oh, sebenarnya bisikan nih. Ngomong-ngomongin tadi nyogok-nyogok ya. Jangan-jangan sebenarnya ini gen 10 masuk lagi karena uangnya Lin. Sebenarnya kamu tuh kaya beneran atau sok kaya aja sih? Aku penasaran deh. Gini. Kekayaan tuh gak usah diumbar-umbar. Alay! Lagian, beneran. Coba lu pikir. Coba lu pikir ya. Pikir aja dulu ini ya, buat contoh. Kalau jumlah tas gua semuanya digabung, kira-kira bisa beli apa ya? Beli sing. Jangan. Minum nggak? Lin mau minum nggak? Ya udah, gua ada dah. Tapi dari teman Cici ya, bukan dari aku. Ya. Nggak pulang bareng nih abis nih, lihat aja. Kenapa sih, Cece? Gak pernah dikasih unit song sendiri lagi.
ada trauma-trauma. Satu unit song sendiri, terus belajar, dan bisa ada yang dipelajari daripada gak sama sekali. Lagian juga ditubir, gak ditubir, itu aku mendingan diomongin yang jelek-jelek sih daripada gak diomongin sama sekali. Itu dia! Kayak begitu, karena kan kayak buat apa kalau misalnya kayak hubungan sebenarnya tuh kayak nggak baik-baik aja gitu kan. Tapi nih aku mau nanya sama kamu, kita udah nggak usah deh ngomongin kayak gitu-gitu, udah overuse ya. Aku mau nanya aja nih, Lin, kamu kan kata orang kaya ya, katanya bisa beli tas. Tapi kok aku mau nanya nih, kok kamu kenapa nggak beli peninggi badan aja, kan udah tahu. Nih, kan udah tahu ya, udah tahu blockingnya di belakang. Kalau itu urusannya sama yang di atas, gue gak ikut campur. Mana Lin, kok gak kelihatan? Kamu udah beli JKT, langsung bikin jadwal set list of... Oke.
tadi masuk awal. Ini dia. Adik-adik. Genter solid. Coba maju. Emang kok genter solid, Amanda? Kalau apa? Emang gak boleh? Ada gak nih satu kata atau quote nih? Satu kalimat, satu paragraf, terserah lu deh. Mau apa untuk hari ini? Panas ya. Oke, Cynthia apa Cynthia? Ini bukan terbakar lagi nih, gosong! Untung gosong. Episode terakhir. Bener-bener. Menyala abangku! Makasih ya, jangan trauma adik-adik. Akan terjadi lagi kok nanti. Bye-bye. Selanjutnya yang grup kedua tadi, silakan maju. Satu kata boleh? Udah biarin. Enggak, kita bukan mau dada, kita mau lanjut lagi. Ayo. Manda, bantuin gue ya. Ya. Jadi gimana nih? Show tiga. Show tiga. Jangan dong. Yeah. Okay. Apa, satu kata ya? Satu kata. Terserah. Hari ini, Amanda. Dari sini aja, dari kapten. Ger banget. Oh, dari kapten jangan. Maksudnya kapten tim kita. Kapten tim kita. Betul. Jabacin. Iya, Jabacin. Kapten Jabacin ya. Jabacin. Latihan dulu. Wow, acaranya ger banget ya ternyata. Ya. Pantesan masuk FYP TikTok terus. Iya lagi. Keren. Besok the best. Okay. Satu kata ya. Iya. Yeah. Panas. Overuse. Enggak, ini emang AC FX udah mati jam segini. Panas. Oke. Aku. Iya. FYP kali ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Dadah. Terima kasih banyak. Silakan. Ya, yang terakhir. Let's go. Gak tau mukanya mau ditaruh di mana lagi. Ya, kalian yang berantem, aku yang lemes. Rontok lagi. Satu kata atau quotes. Siapa? Oke, okay, coba aku duluan ya. Tantrum. Ada berusaha di belakang ya tentangnya tadi ya. Jurang, oke. Makasih. Thank you, kakak. Makasih. Anjong, Yorbun. Cai Cien. Cepio. Aduh, Cepio. Minggirin dulu dah ya. Cepio. Aduh. Gimana ini, Cepio? Semuanya. Kita mau kita liatin dan kita sambut dulu atau gimana? Cebio, hari ini Cebio. Hari ini menurut aku ini adalah closingan episode yang sangat wow, menurut kalian gimana? Ini pertama kali juga aku kayak merasa kayak ini tuh panas sampai fisik gitu loh. Kayak ini badan tuh ngerasa panas juga, kan juga ngerasa sih? Kayak agak gerah gitu ya. Tahu gak kenapa? Takut di briefing sama JOT. Maaf banget Kak, sumpah Kak. Maaf banget yang tadi. Sampai terbungkam ya. Aku udah gak mau jadi akun jahat lagi sekarang. Abis ini kita bertobat jadi manusia biasa ya. Gak mau kayak gini lagi. Iya, nanti ini goreng-goreng urusan Kak Ola aja biar Kak Ola yang di briefing. Tapi jangan lagi deh. Gak mau. Iya. Gimana Cepio? Iya, gak tahu aku juga gimana ya. Rambutnya masuk hidung. Tante! Oke, coba kesan-pesan dari awal episode 1, kan hari ini terakhir ya? Terakhir, makasih ya untuk kerjasamanya. Makasih ya. Tapi ya, tau gak sih guys, awalnya aku dikasih tahu Elite Room bareng sama Lin. Menurut aku ini kayak combo yang gak pernah terjadi sebelumnya kan? Iya gak sih? Kayak ini tuh random gitu loh. Kita kayak gak pernah ada kayak momen gitu yang kayak terlalu menunjukkan kayak Fiona sama Lin tuh dekat yang sampai kayak gini kita gabungin di show gitu kan. Bener banget. Tapi makasih banyak untuk kepercayaannya. Semoga tahun depan bisa dapet lagi ya. Walaupun tadi aku udah ngomong yang jelek-jelek tapi... Mau tau gak kenapa digabungin? Kenapa? Kalian cowoknya tahu akun jahat kok digabung kayak gimana?
apalagi kan aku baik kok. Iya, baik dan hiburan semata. Tapi aku seneng sih bisa di ini digabungin sama Lin karena aku jadi kayak tahu karena si pik ini tuh kayak ternyata lucu banget ya ini. Iya. Makasih kayak gitu atau apa gitu. Makasih ya Cepio. Iya, kalau dari aku sih ya, aku dapetin insight apa namanya dari Elite Room ini adalah ketika Cepio dibilangin sama kakak JOT kalau Cepio itu akan mendapatkan peran yang bagus ya. Aku baru menyadari ternyata di dunia ini bagus itu bukan berarti normal. Terus kayak lihat deh poster kita, indah ya? Indah ya? Indah ya? Indah ya? Tapi emang yang di media atau di gambar-gambar itu gak seindah realita. Benar. Ya? Realitanya kayak gini. Coba kita peragain lagi apa kamu sebelah sini. Ya ini betul lah, jadi inilah yang akan terjadi kepada kalian kalau kalian bertikai terus menerus ya. Ya. Jadi untuk sekarang, stop tubir menubir! Kita agak khawatir karena konten-konten yang dia hadirkan di Elite Room kan lumayan kayak pinggir jurang ya, gitu ya. Kayaknya orang-orang pas apa? Masuk jurang. Masuk jurang. Bukan pinggir lagi. Enggak pinggir lagi ya. Masuk jurang ya. Masuk jurang ya. Jurang terdalam ya. Maka bener pasti banget. Kalian tuh pas pertama kali denger Elite Room gak bakal expect kayak show-nya kayak gini kan sebenarnya. Iya, benar ya. Saya kok juga kenapa kita dikasih wadah untuk ini ya? Tapi seru bener sih banget. Kita ambil positif aja bisa menghibur banyak orang ya. Iya, bener semoga banget. Bagian terhibur dari Elite Room. Karena jujur emang ada dua tipe penonton Elite Room ya. Kalau yang pertama itu yang dibawa ketawa-ketawa aja, have fun aja. Nah yang kedua itu dibawa serius. Nah kalau yang dibawa serius, lu gak diajak. Semua ketawa-ketawa aja yang di sini ya. Lagi pula juga ya. Jadi kayak santai aja gitu. Ketawa-ketawa aja nanti pulang. Jangan ya. Jangan ya. Jangan kayak gitu ya. Benar banget. Oke, kalau begitu. Saya Fioni Averia Tantrum dan saya Jason Elit. Kami pamit undur diri. Kirain cukup kebakaran aja kemarin, ternyata lebih menyala lagi. Terakhir, sehat selalu ya buat Kak Ola, semoga Wartok maju terus. Amin. Pede. Ya udah aku baca ya. Mau yang mana guys? Ini apa nih lucu banget. Yang mana? Kafe Pak. Mana? Udah yang tengah aja deh. Kita di tengah aja ya biar damai ya. Dari Kanizam. Fuh, show malam ini kebakaran ya. Emang apalagi yang diekspektasikan dari Elite Room kalau bukan kebakaran. Bener. By the way, selamat malam dan salam lebaran buat Kak Indah ya. By the way, kapan lagi kembali bikin event of air di Malaysia lagi ya? Aku kangen kamu di event of air kemarin. Wah, ditunggu. Tunggu ya. Makasih Kak. Kak JOT.
Lanjut Kaden. Aduh bukan. Yang mana guys? Apa sih? Yang mana guys? Yang ini, kanan. Yang ini. Guys dari Kak. Ini Kak Vicky. Ya, ya. Hah? Oke, okay, baca. Dari mana aja Cid? Pilih-pilih. Yaudah dari Kak Vicky aja, Kak Vicky Restu. Huhuhu, udah show terakhir Elite Room, yahuh, sedih banget. Tapi seru banget sih hari ini, panas double S. Hah? Double S panasnya apa? Double S. Double, oh panas gitu ya. BTW ada gombal nih buat Mami Kak Indah. Apa perbedaan Mami Indah sama spidol? Kalau spidol kan ada yang permanen, susah dihapus. Kalau Mami Indah susah hapus di hati aku. Oh. Sama sama kayak Elite Room hari ini, susah dihapus dari memori. Dari memori saya susah banget. Jangan baper ya, guys. Jangan baper ya. Oke, okay, lanjut. Makasih ya, Kak. Itu. Oke. Okay. Chelsea membaca Chelsea. Chelsea. Ketai. Yang ini ya? Ya. Ini. Ya, itu. Oke, dari Kak Pizza Kesia. Asli ngakak banget episode diam ah. Asli ngakak banget episode terakhir Elite Room nangis. Aku enggak bisa ngomong apa-apa lagi selain semangat champion nangis. Meskipun api-api membara membuat rambutmu keriting bahkan sampai dibungkam, semoga abis ini karirmu di JKT tidak kenapa-napa ya. Abis ini jadi abis ini Cepio dibungkam Jet jadi pohon lagi Cepio. Oke, okay, Chelsea baca Chelsea. Aku mau dari Kak, siapa ya? Dari Kak Winter ya. Terima kasih show hari ini Ketoy. Mantaplah Elite Room terakhir ini semuanya panas. FYP full bocil wardah ini mah. Lihat muka aku tuh. Ya lagi sini followers TikTok kita naik Chelsea. Yes, alhamdulillah. Makasih Kak. Mau baca pembaca yang mana nih? Yaudah Kak Nopik ya. Cishani. Huhuhu, pulang Cishani, teaternya beneran kebakaran ini. Gosong-gosong, Cepio semoga kamu habis ini aman ya. WKWKWKWKWKWK. Tolong member yang lain jagain Cepio, takut banget kondisi teater saat ini. Duh, takut juga. Coba fotonya dong. Selamatkan teater. Lanjut. Nih lagi, selamat malam Kak Atin, jangan jadi anak durhaka ya. By the way, Kak Ola sama Cilia menyala abangku. Menyala abangku. Fotonya dong, fotonya. Fotonya. Sangat keren. Kak Jen, baca Kak Jen. Yang mana? Kak Kinan ya. Izinkan saya untuk bertanya dengan sepenuh hati dan jiwa raga. Cepio, kamu gak apa-apa? Aku juga khawatir. Kayak Cepio di belakang jawab deh, aku kenapa-napa. Aduh, takut ya. Jangan ngilang ya abis ini. Semangat ya Cepio. Aduh, enggak lah. Buat Cishani, Ci, tolong Ci. Aku baru sekali ke teater, please. Padamin sebelum kebakar menjadi abu. Udah terlambat. Okay, makasih Kak Kinan. Aduh, kocak banget ya. Okay. Udah terlambat. Sudah terlambat. Okay. Ayo, lanjut, siapa lanjut. Mau baca? Chelsea! Aku mau baca dari Kak, siapa ya? Okay, yaudah, dari Kak Yosak. Ini dia show yang paling kutunggu-tunggu. Apalagi tiada hari tanpa kebakaran ya. Semakin ger aja nih Elite Room. Semakin ger, semakin menyala abangku. BTW semangat kalian semuanya ya. Tipsal ya buat Kak Catherine Oshiku sayangku satu-satunya. Wow. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Oke, aku mau baca ya. Dari Kak Robin. Bawahnya. Itu apa? Oke, selamat malam para pembakar efek Sudirman. Closingan yang sangat mantap. Buat Cilin, loh. Kenapa dihapus? Kenapa tuh? Gak boleh.
Bacilin, hayu atuh dibeli JKT48 setuju. Semoga pasangan MC event ini lanjut di event Ramadan tahun depan ya, karena ger parah. Weh, fotonya bagus. Cepio yang kebakaran. Oke, Cici. Eh, tadi ada foto saya mana dah, mau dibaca? Ada Coach Justin. Yaudah kita baca yang lain dulu. Yang paling kiri deh, yang ada Coach Justinnya ya. Selamat malam Kak Manda, semangat show-nya bro. Gak jera-jera ya, Anda bikin teater kebakaran setelah acara kemarin. Cepio, respect chef telah mengambil alih Elite Room kali ini sangat pecah. Bener-bener, aduh. Ini bawahnya apa nih editannya? Pusing bener kayak editan bocil. Aduh. Oke. Okay. Makasih ya kak. Makasih kak. Oke, okay, next. Kak. Yang mana ya Ci? Tolong dong Ci. Ini aja nih yang ada yang pelukannya kak. Nih biar kita damai dikit. Iya, iya bener-bener. Dari Kak Yen, selamat malam. Ger bingo malam ini. Kouren. Apa sih? Kenapa Kouren? Sehat-sehat ya kalian, tak sanggup berkata-kata jadi hening. Tak sanggup berkata-kata jadi hening. Eh lagu kita itu Chelsea, lagu kita. Kita yang coba bentuk I love you. Beda ini ya, beda tempat. Dan hanya bisa tertawa, aku pun kepanasan. Oke, okay. Keren puok. Oke. Omo suka. Wes. Makasih Kak Yen. Makasih Kak. Lanjut. Next. Aku yang itu dari tadi. dari Kak Your Love Flow aja kali ya. Oke. Selamat malam semua. Gak kerasa ya tiba-tiba udah Elite Room terakhir aja. Tapi tetap keren and panas banget nih malam ini. BTW thanks for today ya all. Oh iya, salam buat Oshiku satu-satunya Kak Keti and Kak Ola ya. Bunyala Bangku. Gimana Keti? Satunya gimana itu? Bunyala Bangku. Oshiku dua-duanya kali. Gak apa. Oke, okay, aku mau baca dari Kak Alvarosi Arsita. Oke, okay. Selamat malam Jen. Hu, kasihan. Apa ulang lah? Tergoreng sampai gosong. Tapi aku juga tadi ada savage-nya. Emang iya? Iya. Emang iya aja. Menurut aku sendiri. Tapi ketahuilah walaupun kamu tergoreng, diriku ini pastikan tak akan oleng. Semangat selalu All Gen 11. Semangat selalu All Gen 11. Jennya dibantuin dong tips selalu tau nih buat Indah. Kan emang kamu masuk circle kita? Guys, bukan aku ya guys ya yang ngomong ya. Jangan gitu bukan dong Keti, ya. Circle-circle-annya di backstage aja, jangan di sini. Waduh. Oke, next. Mau baca nih. Yang kiri ya. Dari Kak Celi, Puts. Jujur Elite Room, hari ini teater hangus. Banyak ketawanya tapi sedih juga udah terakhir. Ya baguslah terakhir, emang kalian mau gosong lagi? Enggak lah, di sini tuh konsepnya semakin gosong semakin rame, Ci. Guys, ya Jo udah gosong gini kelihatannya mau gimana lagi makin gosong. Semangat terus Osiku satu-satunya Cynthia. BTW salam buat Kak Indah. Ya gak apa-apa udah biasa. Udah biasa satu-satunya tapi titip salam. Lagi. Oke, karena TL sudah terbakar, gimana kalau kita lanjut ke lagu berikutnya? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay. Tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama, Haru Ichiban ga Fukukoro, Angin Musim Semi Pertama. Yang kedua, Aini Iko, Pergi Untuk Bertemu. Dan yang ketiga, Oto Naresha, Kereta Kedewasaan. Yeay! Tapi sayang sekali kita sudah masuk ke lagu yang terakhir dari kami. Aku rasa semua orang udah pada tahu lagu ini, jadi mari kita chat bareng-bareng ya. Oleh karena itu, dengarkanlah Arah Sang Cinta dan Balasannya. Udah hafal ya? Wow.
Terima kasih ya yang udah chan, seru banget. Ya demikianlah show Elite Room hari ini telah selesai. Semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Ini bisa berkesan di hati banyak orang ya. Terima kasih banyak. Kalau begitu, izinkanlah kami untuk memberikan salam sekali lagi. Seno! Seno! Menunjukkan Elite Room oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa, besok akan ada pertunjukan Anak King oleh JKT48. Dapat disaksikan melalui live stream showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib ya. Bagi para penonton yang memiliki tiket to show Trulip dan Cekica, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Nihao!